bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi Rabu pagi menggelar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang badan usaha milik daerah. Kegiatan dikemas dalam bentuk saresehan yang mengusung tema tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten 2 Setda Pemprov Jambi Agus Sunaryo dan menghadirkan tiga pembicara yang dihadirkan dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bank Jambi, dan narasumber dari Universitas Jambi. Kegiatan ini diikuti OPD Pemerintah Provinsi Jambi, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kota, BUMD Seprovinsi, dan Dewan Pengawas. Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari, 11 dan 12 September 2019. Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembina dan pengelola BUMD yang ada di kabupaten kota untuk mencapai kenaikan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah itu betul-betul bisa melihat bahwa BUMD adalah benar-benar BUMD dari pemerintah daerah yang menghasilkan PAD dari tujuan dari pembentukan BUMD. Azam Asmi, Jambi TV.